teman-teman, makasih ya udah mampir di channel YouTube aku. Kali ini aku mau unboxing 2 box yang isinya sepatu Zara ini sama itu sandal Zara yang warna fuchsia yang lagi viral itu. Oke, ini udah kelihatan ya. Box pertama langsung aja. Isinya adalah sepatu hitam Yara, heelsnya segini ya, nggak tinggi-tinggi banget. Ini yang one top ini, macam ini itu cocok banget menurut aku kalau pakai ini, cantik banget. Ini ada bling-bling emasnya gitu, kayak gini, bludrunya rapi. Jahitannya juga rapi, bawahnya seperti ini. Oke. Rapi, yang satunya juga rapi. Ini udah keterangan size-nya. Oh iya, aku biasanya kalau pakai sepatu itu size 37, tapi kalau Zara ini aku pakai size 36. Alhamdulillah pas sih, nggak sesek, nggak sempit ya, sorry, nggak sempit, nggak longgar gitu, pas aku pakai size 36 ini. Oke, ini harganya Rp200.000, beli di online shop. Nanti aku cantumin online shopnya, yang mau nanya boleh tulis di kolom komentar. Oke. Kalau menurut aku harga Rp200.000 dengan kualitas secakep ini worth it lah. Oke. Lanjut lagi di box kedua. Di box kedua ini isinya adalah isinya sandal high heels Yara warna fuchsia yang lagi viral itu. Di toko-toko selalu kehabisan sih kalau aku mau check out. Pasti nggak kedep. Warna fuchsia itu pasti udah sold gitu. Waduh, sold out semua. Ini alhamdulillah nemu salah satu toko yang size-nya ini yang aku cari, nomor 37. Kemudian dapat harga yang lumayan lebih murah dari harga di toko yang lain ya. Dengan harga ini Rp245.000. Oke. Ini detailsnya, bawahnya seperti ini. Heelsnya tingginya segini. Bling-bling. Cocok banget buat yang feminim-feminim. Cewek-cewek feminim. Cocok banget kalau menurut aku ini. Yang satu lagi. Detailsnya seperti ini ya. Ini sebenarnya tadi juga ada kayak gini ya, say. Cuman udah aku kletakin karena tadi aku sebelum review udah aku pakai. Nyaman sih, nyaman banget. Kalau tadi aku sepatunya ambil size 36, kalau sandalnya ini aku ambil size 37. Enak, nggak longgar juga, enak gitu udah. Jadi kalau sepatu Yara aku ambil 36, kalau sandalnya yang kayak gini, yang belakangnya kayak gini, nggak ada penutup kayak sepatu gitu ya, aku ambil size 37. Harga Rp200.000 dengan kualitas sebagus ini, size
look yang secantik ini worth it lah. Buat cewek-cewek yang mager mau keluar ke mall panas mungkin ya, nggak ada yang nganterin, atau suaminya atau cowoknya mungkin lagi sibuk kayak aku, suamiku ini sibuk banget, belum ada waktu nganterin aku shopping, beli sepatu, sedangkan aku harus pakai sepatu ini yang hitam sih, yang hitam sebenarnya. Butuh yang hitam ini, segera udah langsung aja beli di online shop. Tapi harus pinter-pinter ya, kita kalau beli di online shop itu harus pinter-pinter, oh ini yang beneran bagus yang mana gitu. Lihat, bisa dilihat dari review di Shopee. Biasanya aku beli di Shopee sih, aku beli di Shopee, tapi aku lihat-lihat dulu online shopnya ini kualitasnya beneran bagus enggak, amanah enggak. Itu biasanya aku lihat dari review-review, testi-testi dari customer-customer gitu. Okay, sekian dari aku teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang maafin ya, ini vlog pertama aku. Makasih banget udah nonton. Tunggu review-review yang lain dari aku. Dadah, bye-bye.